Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ngageuing sakumna masyarakat sangkan ngajaga beungkeutan karukunan di papada umat agama, utamana dina tahun politik samemeh pemilu 2018. Emil oge saya nyorang koordinasi jeung Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat sangkan aub ngajaga situasi kondusif turut ngajaga karukunan umat agama di sekuliah Provinsi Jawa Barat. Enggoning mealing poe amal bakti kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat K73, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ngaluuhan eta kagiatan minangka inspektur upacara di buruan kantor Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat Jalan Jenderal Sudirman Kota Bandung poe Kemis isuk-isuk. Emil nenehna Gubernur Jawa Barat medar amanah Menteri Agama Republik Indonesia Lukman Hakim Saifuddin anu mangrupa pepejeh sangkan salawasna ngajaga beungkeutan karukunan umat agama utamana dina taun politik 2018. Liantik itu dina poe amal bakti K73 Kemenag sakumna Kanwil Kemenag utamana Jawa Barat dipiharep ngajaga profesionalitas gawe lebah nyayagakeun pangladen keur masyarakat. Liantik itu Kanwil Kemenag Jawa Barat oge diperdih sangkan jadi pilar pangharepna dina ngalakonan sosialisasi kerukunan umat agama di papada masyarakat. Yang intinya dengan jaga kebersamaan ini untuk pesan kepada seluruh elemen-elemen di Kementerian Agama di hari bakti yang ke-73 itu untuk meningkatkan nilai-nilai profesionalitas, nilai-nilai pelayanan, nilai-nilai inovasi. Indikatornya adalah peningkatan kegiatan-kegiatan keagamaan, peningkatan perdamaian, toleransi, dan peningkatan juga inovasi-inovasi dalam melayani masyarakat melalui unit-unit teknis di Kementerian Agama. Dengan harapan juga siapa yang terlibat di Kementerian Agama punya beban tidak mudah, karena ada kata agama tadi di pidatonya begitu, artinya harus lebih teladan, lebih menjadi inspirasi buat masyarakat secara umum. Di Sagading Neta, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, Abu Khori Nandesgen, tepi kaki wari sajumlahin program di Kokola Kengku Kanwil Kemenag Jawa Barat, enggoni ngajaga karukunan umat agama. Pihak naoge ngageing masyarakat utamana patandang pemilu, sangkan tengah gunakan isu sara utamana agama, dina kapentingan pribadi turta politik anu bisa ngabuburak karukunan umat agama, utamana di Provinsi Jawa Barat. Tapi kalau pun itu perbedaan di dalam agama ini hal yang biasa, hal biasa. Karena memang agama ini sangat luas dan agama sendiri sudah memberikan gambaran barangkali. Apalagi dalam Islam ini kan kita tahu Al-Quran itu juga ada ayat-ayat yang menjelaskan ayat-ayat yang tidak bisa diubah-ubah. Maknanya ayat yang dikatakan ayat-ayat muhkamat, juga ada ayat-ayat yang mutasabihat yang multitafsir di dalamnya. Kalau yang nafsirin saya, negara Kemenang beda, kalau wartawan menafsirkan ayat yang sama itu kan beda, karena latar belakang pemikirannya berbeda, ilmunya juga berbeda. Dina poe amal bakti K73 Kemenag, Kanwil Kemenag Jawa Barat masrahkeun pangajen Satya Lencana K22 aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Kanwil Kemenag Jawa Barat pikeun baktina salila leuwih ti 20 tahun. Yuana Kurniawan, Bandung TV.